Kabupaten Pandeglang. Selain dikenal sebagai daerah yang religius karena terdapat banyak pondok pesantren dan ulama terkemuka lahir di wilayah ini, sehingga Pandeglang dikenal dengan julukan Kota Santri. Julukan ini melekat dari dulu hingga saat ini. Selain dikenal sebagai Kota Santri, Pandeglang juga dikenal akan beragam kuliner tradisional. Dari mulai apem cimanuk, kue balok menes, emping, dan masih banyak lagi. Di daerah Kampung Citaman, Desa Kadumbadang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, seorang warga bernama Jumenah atau biasa disapa Menah, kerap membuat beragam olahan kue tradisional, salah satunya kue jojorong. Di dapur sederhana miliknya, dua tungku tradisional mengepul memancarkan asap dari olahan kue yang dikukus di atas tungku dengan bara api dari kayu bakar. Menah dibantu suami dan kedua anaknya dalam mempersiapkan olahan kue tradisional jojorong untuk didagangkan keliling kampung. Masing-masing keluarga ini memiliki pembagian tugas. Suaminya bertugas membuat takir atau wadah untuk adonan jojorong. Takir terbuat dari daun pisang yang dibentuk dan dibulatkan. Kedua ujungnya disematkan lidi yang sudah ditajamkan kedua sisinya, lalu disematkan pada daun sehingga terbentuklah takir. Setiap takir membutuhkan dua lapis daun yang sebelumnya sudah dipotong menggunakan gunting. Dengan telaten, satu persatu takir dibuat oleh suami Menah. Kedua orang anaknya bertugas mengemas pesanan dan satu lagi memasukkan adonan pada takir. Meski lelah, Menah tetap bersemangat untuk jualan. Menurutnya, jualan kue tradisional saat puasa merupakan momentum yang ditunggunya. Karena hari-hari biasa, dia tidak sempat lantaran harus menggarap lahan persawahan. Penikmat kue buatannya pun tak tanggung-tanggung. Ada yang dari Jakarta, Petir, Malimping, dan sekitar Pandeglang. Kue buatan Menah dikenal karena rasanya yang enak, legit, dan harum. Dalam sehari, Menah membutuhkan 3 liter beras dalam sehari jualan. Dalam proses pembuatannya, dia mempersiapkan adonan sejak pukul 3 dini hari sambil menyiapkan makan sahur. Bahan yang disiapkan yaitu tepung beras yang sudah digiling, santan kelapa, pewarna makanan berwarna hijau, aci, gula merah, gula pasir, dan garam. Pertama-tama, siapkan baskom lalu campurkan adonan tepung beras dengan garam dan air. Uleni adonan sampai mengental. Setelah itu, adonan dicampur dengan pewarna makanan berwarna hijau. Cukup tuangkan 2 tetes saja agar warnanya muncul. Sebelumnya, masukkan irisan gula merah yang telah dicampur gula putih sebagai dasar isian jojorong. Setelah itu, susun rata jojorong dalam dandang besar. Tuang adonan yang sudah dibuat dengan tekstur kental tersebut ke dalam takir. Dan jangan terlalu penuh, karena nantinya bagian atasnya akan diberi adonan berikutnya. Kukus adonan menggunakan kompor tradisional dan tunggu sekitar 15 menit untuk menuangkan adonan berikutnya di atasnya. Setelah setengah matang, buka tutup panci dan tuang adonan satu persatu ke dalam takir. Usahakan jangan terlalu penuh. Setelah itu tutup kukusan dan tunggu sekitar 15 menit lagi agar matang merata. Adonan kedua untuk pelengkap atas jojorong terbuat dari santan kelapa yang dicampurkan dengan aci dan garam. Adonan ini memiliki fungsi agar rasa legit ketika memakan jojorong dapat terasa sejak sendokan pertama. Berikutnya, setelah matang, angkat dandang yang berisi jojorong matang dan tiriskan. Kue jojorong biasanya disajikan dalam keadaan sudah dingin, karena jika masih panas, bentuk jojorong terasa lembek. Angkat satu persatu takir jojorong yang sudah matang dan susun di atas sair besar agar cepat dingin. Setelah dingin, jojorong siap untuk didagangkan. Menah biasanya selesai membuat jojorong pukul 7 pagi. Setelah itu, dia istirahat sebelum keliling mendagangkan kue jojorong. Menah mendagangkan jojorong menggunakan sair yang berisi jojorong dan ditaruh di atas kepalanya sambil bersuara, "Kue, oi!" Satu takir kue jojorong buatan Menah dijual seharga Rp2.000. Cita rasa jojorong buatan Menah yaitu gurih, legit, dan manis. Di luar terlihat biasa saja karena tampilannya putih, namun saat disendok itu jojorongnya akan keluar gula merah cair yang bersatu dengan lapisan putih dan hijau, sehingga menghasilkan cita rasa yang manis, gurih, dan legit.
sehingga bikin pembelinya ketagihan untuk membeli kembali kue jojorong. Nah, itu tadi proses pembuatan jojorong yang dibuat oleh Menah. Kata Menah, dulu dia belajar membuat jojorong di wilayah Juhud, di mana tempat tinggal suaminya. Hanya dengan melihat, Menah sudah bisa mempraktikkan di rumah dan membuatnya, sampai bisa dijual sehingga mampu menambah penghasilan sehari-hari selama puasa. Itu proses pembuatan kue jojorong khas Pandeglang. Kira-kira, di kampung halaman para penonton setia channel Mang Debi, kue tradisionalnya ada apa aja ya selama Ramadan? Tulis di kolom komentar ya!